العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين أما بعد. Terima kasih bahagia pengacara majlis yang berusaha, seluruh tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para penganjur perhimpunan pada malam ini, seluruh tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahu al-'azim. Tuan-tuan, saya datang dari negeri Kedah, lebih kurang 250 km daripada Bandar Yala. Saya bersama dengan sahabat-sahabat dari Malaysia ingin menyatakan ukhuwah kita, persaudaraan kita, kebersamaan kita dan tautan kita bersama dengan seluruh warga wilayah Yala, Patani, Naratiwat dan seluruh umat Islam di Thailand ini, bahawa kita umat Islam di Malaysia, umat Islam di Thailand, umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia hari ini ingin menyatakan kami akan bersatu dan bersama mempertahankan saudara kami, saudara Muslim Rohingya di bumi Burma. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tidak ada satu kekuatan, suatu ikatan yang lebih besar di atas diri seorang manusia melainkan kekuatan ikatan ukhuwah Islamiah. Dan kita menyatakan bahawa saudara kita di Arakan itu, walaupun mereka dibatasi dengan sempadan negara oleh sebuah negara yang bernama Myanmar atau Burma ini, mereka dihalang untuk mereka bergerak di bumi mereka sendiri. Namun tuan-tuan, apa yang berlaku di ketika dan saat ini adalah suatu petunjuk, suatu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberi suatu mesej kepada seluruh umat Islam. Bantulah saudara kamu, saudara Rohingya yang berjumlah pada tahun 1948 dengan sudah lebih 1 juta orang, dan pada hari ini mereka sudah pun dibunuh, dihalau dan jumlah mereka hanya tinggal 800 ribu orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bersama dengan sahabat-sahabat dari Malaysia dan Thailand, saya pergi ke bumi Arakan, masuk ke kampung-kampung halaman mereka sebanyak 7 kali. Saya bersama dengan MAPIM dan NGO-NGO Islam, kita mengadakan suatu misi untuk membantu dan melihat, menziarahi mereka. Dan tuan-tuan, saya menyatakan apa yang saya saksikan dengan mata saya, saya mendengar dengan telinga saya, Masya Allah tuan-tuan, saudara Rohingya kita, mereka dizalimi, mereka diinaya, mereka telah dibunuh dan mereka telah pun dianaktirikan oleh kerajaan mereka sendiri dalam keadaan yang sangat-sangat dahsyat. Dan kedahsyatan ini ada disebut oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bahawa Rohingya the most people oppressed in the world, iaitu bangsa yang paling teruk ditindas di dunia pada hari ini. Rumah mereka dibakar tuan-tuan, saya saksikan sendiri di Bandar Situ. Masjid yang dibina sejak ratusan tahun
dibakar, dimusnahkan. Mereka tidak dibenarkan, umat Islam di sana tidak dibenarkan masuk untuk sholat di masjid-masjid. Saya saksikan sendiri, masjid-masjid mereka dipenuhi dengan anjing-anjing liar, dan Al-Quran dibakar bertaburan di hadapan masjid. Itulah yang saya saksikan di bumi Arkan. Sehinggalah pada misi saya yang ke-6 pada bulan 6 2014 yang lalu, ketika kami pergi masuk ke sebuah kampung yang bernama Aumingkan. Kampung ini dihuni lebih 200 orang penduduk Muslim. Mereka bertahan sejak 2012. Mereka terpaksa mengikat perut mereka. Mereka terpaksa menyatu makanan mereka, kerana seluruh bandar itu di kalangan tenteranya, di kalangan etnik Rakhine, budak ini mengepung kampung ini. Sehingga mereka dalam keadaan yang sangat tragis, dalam keadaan mereka menangis ketika bertemu dengan saya dan sahabat-sahabat yang datang mungkin. Saya nak saksikan tuan-tuan video yang saya corekkan sendiri dan sarakan bersama dengan kawan-kawan. Khususnya saya mengucapkan syabas jazakallah kepada kumpulan misi daripada White Channel di Bangkok yang bersama dengan saya dalam misi ini. Mungkin boleh kita buka audionya, suaranya. Tuan-tuan, ini gambaran yang sebenar di suatu kem pelarian di Situ Manji, di daerah Situi. Situi ini juga ditukar namanya daripada asal bandar itu disebut Akyab. Kerajaan Burma menukar Arakan kepada Rakhine dan menukar bandar Situi kepada bandar Akyab kepada Situi. Tuan-tuan, di sini saja ada 140,000 pelarian, yang mana sebelum ini mereka dihalau daripada kampung halaman, dibakar rumah-rumah mereka, dan pada hari ini keadaan mereka yang sangat tragis kerana bantuan-bantuan makanan, bantuan beras daripada Pertubuhan Bangsa Bersatu telah disekat dan telah dikurangkan oleh kerajaan Myanmar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir saya nak menyebut bahawa pada malam ini kita mengisytiharkan gabungan umat Islam di wilayah selatan ini, umat Islam di Malaysia. Pertama tuan-tuan, kita menuntut supaya kerajaan Myanmar mesti segera menghentikan pembunuhan genosid kepada Muslim Rohingya. Yang pertama. Yang kedua, kerajaan Myanmar mesti hormat dan mesti memberi kerakyatan yang setaraf dengan rakyat-rakyat yang lain kepada 800,000 Muslim Rohingya di bumi Arakan. Dan yang ketiga, kita mengisytiharkan malam ini bahawa seluruh negara ASEAN, Malaysia, Indonesia, Thailand dan negara-negara yang lain mesti menyatakan sikap keras mereka membantah apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan Burma. Kerajaan Burma ini tuan-tuan, dalam tindakan yang sangat kurang ajar, 2 hari lepas kami pergi menghantar memorandum kedutaan di kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur. Namun di atas sikap sombong angkuhnya, dia tidak pun membuka pintu kedutaannya dan tidak menerima memorandum yang kami hantar. Ini tuan-tuan, mereka berada di bumi Malaysia, berada di bumi mana-mana, tetapi dia tidak menghormati hak dan menghormati undang-undang negara kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir saya ingin menyebut bahawa kita malam ini membuat satu hati, satu jiwa, satu nekat untuk kita membebaskan saudara kita Muslim Rohingya ini, untuk mereka menjadi rakyat.
rakyat yang sah di bumi Burma. Dan kita bertekad untuk membantu mereka di mana saja mereka berada sekarang. Mereka masih lagi berada di lokap-lokap immigration di Thailand. Mereka masih lagi berada di depo-depo immigration di Malaysia. Dan 7,000 orang Rohingya masih lagi berada di atas kapal-kapal di perairan Andaman dan di Teluk Bengal. Mereka sedang menanti bantuan dari umat Islam untuk mereka mendarat, untuk mereka mendapat sesuap nasi, untuk mereka mendapat seteguk air di atas sifat mereka sebagai seorang manusia ingin menyelamatkan diri daripada bencana kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan Burma. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita sangat berasa suatu kebanggaan, suatu aizah apabila kerajaan Turki telah menghantar kapal tentera lautnya, dan sekarang kapal tentera laut itu yang datang daripada Istanbul lebih 8,000 kilometer. Mereka sudah mendarat di pelabuhan Aceh di Indonesia untuk membantu 7,000 yang berada di atas kapal ini. Dan tuan-tuan, insyaAllah mereka kita akan selamatkan dan kita akan berikan hak sebagai seorang Muslim, seorang rakyat yang akan juga mendapat nikmat hidup seperti kita pada hari ini. Terakhir tuan-tuan, insyaAllah saya siarkan pada sebelum Ramadan ini, pada 13 hari bulan Jun 2015, insyaAllah saya merancang dan saya sedang menggerakkan satu misi bantuan kemanusiaan untuk kita menghantar 50 tan beras di Arakan Burma, insyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan beri sokongan pada malam ini, tuan-tuan sumbang dalam tabung-tabung yang telah disediakan, dan tuan-tuan insyaAllah saya akan bersama dengan saudara-saudara kita di Bumi Yala ini untuk kita bawa sumbangan ini. Kita akan memberi mereka beras dan segala makanan untuk mereka berbuka puasa pada bulan Ramadan ini, untuk mereka membeli sedikit pakaian kepada anak-anak mereka. Dan insyaAllah projek yang besar ini kita akan gabungkan bersama saudara kita Muslim di Yala, di Patani, di Naratiwak, di seluruh Thailand dan di seluruh Malaysia, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kekuatan kepada kita, akan memberi kemudahan kepada kita, dan akan terus istiqamah untuk kita bersama-sama membantu saudara kita ini, insyaAllah. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pada seluruh kita yang hadir pada malam ini. Aku qawli hadza, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Walillahilhamd.